أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Insyaallah tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada pagi ini dengan izin inayah dan hidayahnya kita berjumpa dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah sempena tahun 2023 yang baru kita melangkah lebih kurang dalam 3 minggu yang lepas. Dan insyaAllah kita doakan kedatangan tahun baru ini Allah lebih memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Semoga kita diberikan kesihatan, dipanjangkan usia, ditingkatkan keimanan, ditambahkan ilmu pengetahuan kita, dipermudahkan urusan kita, dijauhkan daripada sebarang musibah negeri dan negara kita, diri dan keluarga kita. Semoga kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Sihat semua? Alhamdulillah, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga dan seterusnya, kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, dengan lafaz syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran. Kita berjumpa pada pagi ini tidak lain dan tidak bukan atas dasar fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingatilah, kerana ingat mengingati itu akan memberi manfaat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada pada orang yang beriman. Dalam konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat yang kita sampaikan kepada siapa yang dapat kita sampaikan. Dalam konteks dakwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada Nabi ilmu-ilmu yang bermanfaat walaupun satu ayat. Insya-Allah tuan-tuan, sebelum saya perbincangkan sedikit perbincangan kita pada pagi ini, ada beberapa soalan. Yang pertama berhubung dengan amalan harian kita. Ada setengah negeri sebaik sahaja salat berjamaah, makmumnya berwirid dan berdoa secara sendirian. Manakala kebanyakan negeri berwirid dan berdoa secara berjamaah. Apakah pandangan, tidak bolehkah negeri yang berdoa secara sendirian itu berlapang dada mengikut negeri-negeri lain yang berdoa secara berjamaah? Sekurang-kurangnya kita mendapatkan, menunjukkan kita ini sentiasa bersatu. Yang pertama, benda ni ialah perkara khilafiah. Benda ni konsepnya semua orang nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing ada ajak. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Bila seseorang itu berdoa, memohon, bermengajat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kata Allah, Allah Maha mendengar dan Allah itu dekat dengan hamba-Nya. Persoalannya nak berdoa secara ramai-ramai atau berdoa seorang-seorang. Dua-dua boleh. Tetapi pada amalan kita selepas wirid lah khususnya, kenapa kita berwirid beramai-ramai? Kenapa kita berdoa beramai-ramai? Kalaulah saya kata masing-masing habis saja salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa wirid sendiri macam saya rasa separuh diam. Tak, separuh diam. Jadi kenapa kita berwirid secara berjamaah? Yang pertama, salah ke berwirid secara berjamaah? Tak salah. Berdoa secara berjamaah salah ke? Tak salah. Kenapa kita berdoa secara beramai-ramai? Kenapa kita berwirid secara ramai-ramai? Kalau semua dalam dewan ni macam orang Arab, kalau semua dalam dewan kita ni macam lelapasan ustaz, semuanya boleh berdikari sendiri, jawabnya, wiridlah siapa nak wirid panjang, nak wirid pendek, siapa nak apa. Tapi kalau kita ni siapa tuan-tuan? Kalau tak ada imam pun macam? Semua pandang, siapa nak jadi imam ke kan tak? Bila habis haji salam, imam diam. Kau nak baca apa? Aku nak baca apa? Jadi wirid ini ialah satu proses kita mendidik diri kita, jamaah kita, masyarakat kita, kawan kita, sahabat kita untuk sama-sama memohon keampunan Allah, menyebut nama-nama Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara jamaah. Sekurang-kurangnya satu peranan kita ialah menzahirkan semangat mendidik. Mendidik kan? Sekurang-kurangnya. Kalau kita dulu tak kerti nak wirid ni. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita semayang seorang-seorang, tak ada imam pun, aku boleh wirid sendiri. Asas. Jadi ini ialah pada kami, ini ialah satu proses pendidikan. Mendidik kita untuk membolehkan hari ini kita berjamaah. Hari ini kita jadi makmum. Besok kita jadi imam. Bukanlah imam untuk satu kampung. Imam keluarga kita, imam dalam bermusafir, imam dalam sembahyang selepas imam utama sembahyang. Jadi kita pun bagaimana nak melatih diri kita? Ini adalah satu proses latihan dan pendidikan untuk membolehkan kita berwirid, memimpin orang lain pula berwirid untuk anak kita, untuk pelajar kita, untuk isteri kita. Satu. Yang kedua, berwirid secara berjamaah ini menggambarkan kita ini kesatuan. Tapi jangan tanya, ustaz, kenapa dekat Mekah tu tak berwirid? Kalau Mekah lepas imam salat berwirid, jawabnya apa? Semua kena langkah, tuan-tuan. Pasal apa? Jamaah ada hajat lain. Ada yang nak bertawaf, ada yang berumrah, ada yang itu. Jadi habis saja kat Mekah, dia kata, ustaz, kat Mekah tak ada wirid tu. Ya tak? Assalamualaikum, itu negara dia. Pada kita, amalan kita adalah berwirid secara berjamaah. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi serta ayat-ayat Al-Quran menggambarkan doa-doa yang kita minta kepada Allah tadi dalam bentuk jamaah. Rabbana, 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 Rabbana. Berarti bukan sekadar Rabbi. Ini Rabbana. Rabbana la tu'akhizna innasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, kita menyeru secara jamaah, secara ramai. La tuhammilna, janganlah engkau bebankan kepada kami. Ma la taqata lana bi. Semua hajat sama. Tapi kalau tanya beban masing-masing sama tak? Tak sama. Yang ni beban dia nak bayar hutang. Yang ni beban dia nak adab perpisahan. Yang ni bebannya penyakit. Yang ni bebannya. Tapi beban tadi, setiap manusia ada tanggungjawab, ada masalah, ada cabaran. Jadi kalau kita tanya, berlapang dada, bagi kita, negeri yang tak nak buat tu selah lah. Kalau macam tak maaf lah, kalau dia perlis memang dia tak buat. Tak apa, kita berlapang dada. Kita berlapang dada dengan mereka, dia boleh buat amalan dia sendiri. Tetapi dia jangan salahkan orang negeri lain yang mengamalkan amalan seperti ini. Yang kita takut, tuan-tuan, perkara-perkara khilafiyah ni langsung,
seorang orang tak nak doa. Engkau berdoa secara beramai pun salah, engkau berdoa secara seorang pun salah. Aku lagi senang, langsung tak ada doa. Ha, itu yang rosak tuan-tuan eh. Jadi pada saya dalam hal ini kita berlapang dada dan kita juga telah memutuskan dalam fatwa bagi jangan salah menyalah. Jangan orang kata bid'ah membid'ah. Ini tidak dibuat oleh Nabi. Memang ada Nabi tak buat zaman Nabi. Tetapi kita melihat zuruf kita untuk membimbing, mendidik, mendakwah bahawa kita ini ada kekurangan. Jadi dengan adanya wirid dan doa bersama menggambarkan satu apa hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita minta lagi ramai itu sebab dalam bab salat jenazah. Dalam bab salat jenazah. Apa untung doa orang yang salat jenazah ramai dengan orang yang salat jenazah tak ramai? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana jenazah yang disolatkan oleh 100 orang, kata Nabi. Ada satu lagi hadis matanya, mana-mana jenazah yang disolatkan lebih daripada 40 orang. Apa maknanya? Kata Nabi, insyaAllah jenazah ini akan dilepaskan oleh Allah daripada azab api neraka. Azab kubur. Azab kubur dan azab api neraka. Kalau doanya tadi lebih ramai, maka memberi syafaat doa tadi. Jadi kalau ramai lagi berhajat, maka Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi dalam hal ini, kita berlapang dada, kita dah putuskan bagi fatwa negeri Melaka, tidak salah, tidak bid'ah, kita melakukan berwirid secara beramai-ramai, berdoa secara berjamaah, dalam amalan kita. Bagi negeri yang kata tak ada, bagi orang yang tak nak buat, lepas salam nak balik-balik lah. Tapi jangan salahkan orang yang buat. Ini yang kita takut tuan-tuan. Perpecahan-perpecahan dalam masyarakat kita. Kalau dia kata saya ada hajat saya sendiri, doa lah panjang sikit. Kalau tak nak doa pada imam agak tak mustajab, doa lah sendiri. Katakanlah kalau ianya. Tapi bagi saya jangan menyalahkan orang lain. Yang kedua, bagaimana status amalan haji atau umrah yang dikerjakan menggunakan sumber yang tidak halal seperti rasuah, mencuri, duit judi, duit apalah dan dalam masa yang sama tidak mengeluarkan zakat. Umrah haji sah, tetapi keberkatan, kemabrurannya, kerana kemabruran ni lain . Kemabruran ni ialah kita tengok apa natijah yang didapat daripada tanggungjawab yang ditunaikan. Pergi umrah berkali-kali, tapi perangai sama juga. Katalah, pergi haji berkali-kali. Jadi kita muhasabah, apa sebab ni? Kita melihat balik, kita ni bertanggungjawab dalam tontek harta, dari mana kita perolehi, bagaimana kita belanjakan. Takkan sesuatu yang kita dapat tadi keberkatan, pahala yang sebenar, kemabruran haji dan umrah yang kita laksanakan, maka tanggungjawab kita memastikan sumber-sumber yang kita bawa untuk pergi ke Mekah, Madinah, bertawaf, bersa'i dari sumber yang halal. Kalaulah kata dia bawa sumber yang haram, adakah haji dia tak sah? Sah pada rukun dan syaratnya, pada keberkatannya Allah sahaja yang mengetahui. Contoh, katalah hari ini kita sembahyang subuh pagi ini. Apa hukum sembahyang subuh orang pakai kain curi? Kain curi. Kain tu dia curi. Sah sembahyang dia. Kenapa? Sembahyang dia dua rakaat, takbiratul ihram berakhir dengan salam, cukup syarat. Tapi pahalanya Allah sahaja yang mengetahui. Kenapa? Dalam konteks solat, kata Allah, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah seseorang daripada keburukan dan kemungkaran. Jadi kalau sembahyang tidak dapat mencegah,
kita kena bermuhasabah. Kenapa itu berlaku? Niat ke? Tujuan ke? Ilmu ke? Sumber ke? Renung lagi kenapa doa aku ni tak dimakbul-makbulkan. Rupanya dalam kehidupannya bercampur-campur. Sumber rezeki dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, kalau ditanya status amalannya, kalau dari sudut fiqah, cukup syarat, cukup rukun, tiada langgar apa ni pantang larang haji, hajinya sah. Tapi kemabruran hajinya, pahalanya, natijahnya, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak katakan kau pergi. Okey. Dalam masa yang sama, sebahagian ditunaikan haji, betul lah, dah tunaikan rukunnya. Tapi sebelum pergi haji, dia tak bersihkan duit dia pula. Apa dia? Berzakat. Cukup nisab, cukup haul. Tapi kalau dah simpan tabung haji, jangan risau. Duit tabung haji kita memang dah dipotong zakat simpanannya. Malah tapi yang kita ni, akaun-akaun kita yang lain. Pendapatan-pendapatan kita yang lain. Yang tadi juga berlengkap kepada apa yang kita terkumpul. Yang ini ada rukun yang kedua. Samalah juga nanti, 2 bulan lagi, kita akan berpuasa. Apa hukum orang berpuasa tapi tak sembahyang? Sama juga kan? Sama juga orang pergi haji tapi tak bayar zakat. Yang ini bulan Ramadan, insyaAllah 90% katalah 100% orang boleh puasa. Tapi berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak istiqamah dalam sembahyang waktu. Jadi puasanya sah. Sembahyangnya ditinggalkan. Hajinya sah. Rukunnya dah sempurna. Tapi zakatnya, dia tergantung kefarduannya tadi. Khabar macam tu macam mana? Tiba-tiba dah timbul kesedaran. Dah timbul kesedaran. Ya, aku banyak, apa tak? Dalam zakat, dalam haji, dalam ibadat, ada istilah satu, iaitu kita mengqadha atas kelupaan kita, kejahilan kita, kedegilan kita. Sebab kalau tuan-tuan kata, aku rasanya dah 5 tahun duit aku ni lebih dalam simpanan. Tak bayar-bayar zakat. Cuma hari ni terdetik. Sebenarnya boleh pergi ke pusat zakat, kira balik, saya ingin mengqadha zakat saya. Qadha balik zakat. Tahun lepas duit ada RM50,000. Kita tak zakat dan simpanan kita dekat ASB. Tahun 2, 3, 5, 6 tahun lepas dapat 8%. Tak zakat lagi. Duit bertambah lagi. Masuk lagi tahun 2019, bertambah lagi. Duit dah jadi RM100,000. Masuk tahun 2020, dah jadi RM120,000. Masuk 2020, satu tak zakat. Tapi pergi aja ke pusat zakat, tunjukkan akaun bank, ini akaun saya. Nanti dia akan kira. Zakat tahun ni ialah RM1,200. Zakat tahun ni ialah RM1,400. Zakat tahun berikutnya ialah RM1,800. Boleh tak saya nak qadha zakat saya tahun 2018, 2019, 2020? Boleh. Melepaskan tanggungjawab kita atas kejahilan, atas kedegilan, atas terlupanya kita. Kita tak nafikan keperluan zakat itu ada, tetapi kadang-kadang itu. Jadi dalam hal ini, sama juga nanti kita akan berjumpa di bulan Ramadan, ramai orang yang berpuasa tapi tak bersembahyang. Puasanya diterima tak? Sah. Terima lepas tanggungjawab. Sembahyang satu, tanggungjawab lain. Jangan nanti kata, alang-alang kau tak sembahyang, tak guna kau puasa. Tak boleh juga, tak? Nanti dari sudut dakwah kata, kalau macam tu baik, tak payah buat semua. Jadi, masing-masing ada tadi. Tapi lazimnya, kata ramai orang melihat, siapa yang istiqamah dalam sembahyang, puasanya jadi mudah. Siapa yang istiqamah dalam puasa, sembahyang ni belum tentu selesai.
Nah, ini tuan-tuan, ini yang kata Allah, wa innaha wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Carilah pertolongan, carilah bantuan dengan Allah, pada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesabaran. Untuk bagaimana cari pertolongan? Dengan kita menunaikan solat. Apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat itu amat berat kepada orang, kecuali mereka yang khusyuk saja. Jadi itu sebab tuan-tuan, ada setengah ibadat yang paling berat solat. Puasa tak ada masalah tuan-tuan, ramai orang boleh buat. Tapi solat ni apa? Berat. Berat dia bukan pada apa ni? Bilangannya ke, masanya ke, tapi berat tuan-tuan. Berat Nak istiqamah dalam bersolat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dalam soalan yang kedua tadi, itulah juga nanti saya kata, adakah orang amalannya diterima? InsyaAllah amalannya diterima oleh Allah sebagai satu amal soleh, sebagai menyempurnakan rukun. Hajinya sah, tetapi kemabrurannya Allah sahaja yang mengetahui. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, apakah hukum salat-salat sunat yang dikerjakan seperti rawatib, surat, apa semua tadi tuan-tuan? Sembahyang kita ada dua. Satu, sembahyang fardu, sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni ada dia punya asbabnya. Ada dia punya sebab. Kenapa kita sembahyang sunat namanya tahiyatul masjid? Pasal kita masuk masjid. Kenapa kita sembahyang sunat hajat? Kerana kita ada hajat. Kenapa kita sembahyang sunat ba'diyah? Kerana kita telah selesai sembahyang fardu. Kenapa kita sembahyang sunat apa ni istisqa? Kerana ada gerhana. Jadi mana lebih baik? Dalam hal ini kita putuskan dari sudut fatwa bagi mereka yang tertinggal atau meninggalkan solat. Dia ada dua tuan-tuan. Satu, solat yang kita tinggalkan tadi semasa semalam Allah segerakan qada. Tapi ada ibadat yang kita tinggalkan ni kerana kejahilan kita. Kejahilan kita. Ada orang katalah dia gangster lah. Daripada umur 18 tahun sampai 40 tahun. Dia kira-kira, Allah, sembahyang aku ni satu hari 5, katalah 10 tahun. 10 tahun dah jadi berapa? 3,650 atau 3,700 hari lah dia kira-kira. Kali 5 dah jadi berapa? 15,000 waktu. Mana aku nak pikul ni? Ya tak? Dia nak qada ke 15,000 tadi? Atau dia nak tadi? Inilah konsepnya, iaitu yang dipanggil taubatan nasuha. Iaitu kita bertaubat. Kerana kemungkinan yang kita lakukan tadi adalah kerana kejahilan kita. Zaman gelap kita. Zaman kenakalan kita. Kepada Allah kita mohonkan keampunan. Kalau mampu buat, buatlah. Tapi nak kira-kira-kira, tak terkira. Akhirnya kita berpegang pada prinsip Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Itu sebab dalam bab qada salat, seberapa segera yang kita tinggalkan salat tadi, segera kita qada semalam yang kita ingat ya tuan-tuan ni. Yang kita masalah kita apa ni? Nak mengqada tak? Ini zaman kita baru baligh dulu tuan-tuan. Tak terqada kita. Akhirnya jangan kita rasa sampai Allah berdosa aku tak guna aku sembahyang sunat. Tidak. Sembahyang sunat teruskan juga. Tetapi ada waktu terluang, qada lah. Kita pun tak tahu waktu bila kita nak qada ni. Allah sahaja yang mengetahui. Aku hari ni adalah masa lapang, lepas main sunat aku nak qada. Ada orang dia kata, tak ada Ustaz, saya memang menjadi amalan. Tapi orang pelik pula tak lepas sembahyang asar sembahyang qada. Jadi pelik juga, ni qada apa pula ni? Jadi jangan datangkan fitnah pula.
tu puasa, boleh qada, tapi janganlah jadi fitnah. Eh, kau dah sembahyang asar, kau sembahyang apa lagi ni? Qada. Jadi kata, eh tak boleh. Ha, katakanlah jadi khilaf tak? Boleh qada selepas asar. Pasal qada tu ruh masih wajib. Yang tak boleh sembahyang sunat. Ha, sembahyang sunat selepas daripada salat tadi. Tapi kalau mampu qada, qada. Kalau tak mampu qada, konsepnya kita bertaubat kepada Allah, memohon keampunan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, setelah kita insaf, setelah kita menyesali, untuk akaun semasa kita ni, yang hari ni, malam kita terlupa, terlewat, jangan kita tadi, segerakan qada kita setelah ada orang kata tadi. Itu saya punya pandangan. Yang lama-lama, Allah sahaja yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Yang baru-baru yang kita sedari, ya. Itu sebab dalam bab, kalau bab salat ni ada fidyah, ramai orang nak bayar fidyah. Tapi dalam bab puasa ada fidyah. Ada fidyah, iaitu kita boleh menggantikan puasa yang mampu, tidak mampu kita qada. Satu kerana keuzuran, satu kerana penyakit yang berterusan yang tidak mampu kita qada. Yang kedua, memang kita rasa memang tak mampu. Puasa tunai ini pun kita wajib, okeylah 30 hari nak qada. Allahu akbar. Kerana kita melewatkan qada, dia tetap dengan qadanya. Dalam masa yang sama melewatkan qada tadi, ada fidyah. Ha, 3 tahun lepas kita tak qada 3 hari. 3 hari puasa tetap hutang kepada Allah. 3 tahun puasa yang kita tidak ganti 3 tahun yang lepas ditambah dengan 3 kali fidyah. Fidyah tahun pertama hari itu dia jadi 1 tambah 1. Kita tak bawa tahun kedua 1 tambah 2. Tak qada juga masuk tahun ketiga, ibadat puasa kita tadi tetap juga 3 hari tapi kali 3 fidyah. Nah, artinya dah jadi 9 fidyah kita. Sebab dalam bab qada puasa berbeza dengan qada sembahyang. Qada puasa, puasa tetap kalau kita sakit yang sementara boleh diqada, kita qada puasa kita. Keperluan mengqada semula puasa tetap menjadi kewajipan. Kelewatan mengqada puasa menyebabkan kita ditambah dengan fidyah. Kelewatan tidak mampu qada puasa kerana keuzuran yang tidak membolehkan kita berpuasa kerana sakit, kerana keuzuran, kerana tua, maka tidak perlu diqada tetapi digantikan dengan fidyah sahaja. Nah, itu dalam konteks ibadat yang boleh diqada dalam masa yang sama ada fidyah yang kena ditambah atas keuzuran atau bukan keuzuran, atas kelewatan mengqadakan tadi. Tapi kalau kerana tidak mampu tadi kerana keuzuran, bergantung pada obat, tua yang makin uzur, makin uzur, makin uzur, nyanyoklah katakan, okay, makin lama makin tak mampu, jawabnya pakcik tadi, insan tadi, dia tergaguk, terjatuh kefarduan puasanya dan boleh diganti dengan fidyah sahaja. Bagi orang yang sakit seketika, aksiden, kaki patah, ada pembedahan, minggu depan sihat, jawabnya selepas puasa Ramadan dia kena qada puasanya semula. Dia lewat qada puasa, puasanya tetap berhutang dengan Allah beberapa hari, tetapi tahun yang berikutnya dia kena mengfidyahkan tadi. Lepas Ramadan segerakan qada. Ha, itu sebab bila orang tanya mana lebih afdal, puasa 6 bulan Syawal atau mengqada puasa Ramadan, ada dua pandangan. Kalau pandangan orang yang ahli ibadat, dia kata jangan disatukan, membuat puasa fardu qada itu lebih utama. Lebih utama. Kenapa? Itu hutang dengan Allah, Ramadan yang merupakan kefarduan. Yang kedua, lepas Ramadan nanti habis qada Ramadan, kalau nak takdir Ramadan tu 30 hari tak apa, penuh nak buat puasa 6 macam mana ke tak? Ha,
Tapi kalau nak juga puasa 6, asingkan kalau yang ahli ibadat. Qadha lain, puasa 6 lain. Tapi kita ni orang lemah. Itulah sunat, itulah wajib. Ada ulama menerima juga, iaitu buat puasa sunat 6 hari Ramadan dalam masa yang sama qada puasa Ramadan yang ditinggalkan 6 hari. Itu pandangan. Boleh juga digabungkan. Cuma beza apakah puasa sunat dan apakah puasa qada. Puasa sunat, kita tak niat malam semalam. Kita tak berniat malam semalam nak berpuasa. Dah sampai pukul lepas subuh, kita pun tidur. Sadar-sadar dah pukul 9 pagi, pukul 10 sekarang baru bangkit. Aku belum sarapan, tengok duit tak ada. Cuaca mendung, sedap lagi tidur. Nak makan pun tak ada apa. Orang rumah pun tak ada. Niat ajalah puasa sunat, boleh tak? Boleh. Dia tidak berniat malam semalam untuk berpuasa sunat. Tiba-tiba pukul 9 pagi, dia pun tersadar, dia pun orang kata apa, belum makan, belum membatalkan puasa, belum menjamah apa-apa yang merosakkan, yang tidak membolehkan dia meneruskan puasa, dia baru terlintas hendak berpuasa, puasa sunat. Boleh dia teruskan puasa sunat. Tapi dah pukul 9 baru terfikir, aku dah tak makan, alang-alang tu aku niat qada, boleh tak? Pukul 9 baru niat qada, tak boleh. Niat qada puasa sama seperti niat puasa Ramadan, hendaklah diniatkan pada malam hari sebelum terbit fajar. Artinya kalau orang yang nak buat puasa qada pada 6 hari Ramadan, 6 hari Syawal, syaratnya ialah dia kena berniat sebelum terbit fajar bahawa besok aku nak berpuasa esok hari, qada sempena juga 6 hari daripada salah satu bulan Syawal. Bezanya kalau dia niat qada, dia kena berniat sebelum terbit fajar. Kalau dia berpuasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal sahaja, pukul 11 baru dia terlintas, dia boleh teruskan berpuasa. Itu beza apabila kita membicarakan antara puasa sunat dengan puasa qada. Sunat boleh tak digabungkan dengan qada? Dalam bab puasa ada perbincangan para ulama, harus dibenarkan, dibolehkan. Esok hari Senin, lusa hari Senin, kita nak buat, ini dah masuk Rejab dah. Kita besok dah masuk Rejab Syakban. Antara sunatnya, Nabi memperbanyakkan amalan ibadatnya, antaranya puasa di bulan Rejab dan Syakban. Jadi kita pun nak ambil fadilat puasa di bulan Rejab. Tapi dalam masa yang sama, qada banyak lagi ni. Ada 3 hari lagi tak hutang, tak bayar lagi. Jawabnya, boleh tak kita buat puasa qada bersempena hari Isnin puasa sunat? Dalam fiqah, dibolehkan. Tapi kalau ada orang yang ahli ibadat, dia kata asing itu lagi baik. Sunat-sunat, qada-qada. Itu ada. Tapi kita ni lemah. Kita ni kurang. Yang sunat dengan yang. Tapi beza saya katakan ni, kalau yang qada, kena diniat pada sebelum terbit fajar. Kalau sunat, dah pukul 9, pukul 8, baru terlintas, baru teringat, baru rasa nak qada, baru rasa nak buat sunatnya, boleh diteruskan berpuasa. Walaupun kita tidak berniat pada malam tadi. Wallahu'alam tuan-tuan. Itu yang nak saya sampaikan. Moga memberi penjelasan kepada yang bertanya. Terima kasih. Kalau ini kaedah bagus juga, kita itu ada soal jawab. InsyaAllah tuan-tuan, akhir sikit sahaja pada pagi ini. Yang pertama, kita nak melihat nikmat keimanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kita wajib menjaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah peranan iman di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kehidupan dalam nikmat keimanan kita ada dua hasilnya. Satu, Allah kurniakan kekuatan kita, kehidupan kita ini, peranan iman dalam kehidupan semasa kita hidup. Yang kedua, natijah dengan keimanan yang benar, akidah yang benar, pegangan yang benar, natijahnya pada hari akhirat. Manusia yang beriman, dunia kita kena jaga tadi. Kerana apa? Dunia ini, kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk bercocok tanam. Dunia kehidupan yang kita lalui ini adalah ujian dan cabaran. Adakah kita menjadi orang yang beriman? Wana'usbillah. Atau orang yang kafir. Antara iman dan kafir. Ini cabaran. Tidak berlaku di akhirat. Berlaku di dunia. Di dunia tidak berlaku pada makhluk yang tak lahir. Yang orang yang lahir di muka bumi ini, namanya kehidupan. Siapa yang mendapat nikmat kehidupan, dia akan berhadapan dengan ujian. Ujian yang pertama di dalam hidup kita ini, beriman atau tidak beriman. Kalau beriman, alhamdulillah, jadilah kita orang yang beriman. Kalau tidak beriman, wa na'uzubillah, jadilah orang kafir. Itu ujian yang pertama. Ujian yang pertama, adakah manusia memilih landasan iman yang betul, mentauhidkan Allah, beriman dengan para nabi, beriman dengan para malaikat, beriman dengan apa-apa yang diperintahkan yang kita wajib imani. Ataupun kita tidak meletakkan iman pada Allah, dia sembah pokok, dia sembah hantu, dia sembah Tuhan, dia sembah segala penyembahan dia buat, wa na'uzubillah. Itu tandanya cabaran yang pertama seorang manusia diuji. Iman atau kafir. Alhamdulillah, kita dah dapat nikmat keimanan. Ujian yang kedua kita pula apa dia? Beramal atau tidak beramal. Adakah kita menjadi seorang mukmin yang Muslim ini, yang Islam ini, Islam yang taat atau Islam yang melakukan dosa dan maksiat? Iaitu Islam seorang Muslim mukmin yang beramal atau Islam yang tidak beramal. Akidah dah ada, kepercayaan dah ada, kalimah akidah, kalimah tauhid dah ada, la ilaha illallah dah ada, penyaksian atas Nabi kepada Allah, Allah sebagai Tuhan dan Nabi sebagai Rasul, itu sudah ada. Tetapi cabaran kita pula, beriman atau tidak beriman. Beramal atau tidak beramal. Ini dalam cabaran kita. Iman, seorang tadi, iman dia ada pengisiannya. Bagaimana nak mengisi iman tadi, meningkat atau bertambah atau berkurang? Pengisian kepada iman adalah amalan. Kita dah beriman, bagaimana nak menjadikan kita ini orang iman, beriman yang betul, yang kuat, yang hebat? Dia datang dengan amalan. Apa makna amalan? Adakah kita ini taat menunaikan apa yang Allah perintah untuk kita laksanakan, ataupun kita menjadi hamba yang asi? Apa asli? Iaitu melanggar apa yang dilarang oleh Allah pula kita buat. Yang suruh buat, dia tak nak buat. Yang dilanggar, dia buat. Judi, minum arak, apa semua, itu dia buat. Itu jadi masalah. Jadi kat situ, tapi beriman. Dia beriman. Dia beriman pada, itu manusia hari ni tuan-tuan. Ramai, kita semua kehidupan kita sama. Kita akan diuji seperti itu. Okey, jadi dalam hal ini, kita wajib mengisi pula. Dalam hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah pula. Satu, kita beriman, beramal tadi, amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggil dengan ibadat khusus. Sembahyang, haji, umrah, puasa. Itu
hubungan kita dengan Allah. Zikir, doa, istighfar ada hubungan kita dengan Allah. Bukan sekadar sahaja yang kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, untuk menentukan keimanan kita juga, amalan kita sempurna, hubungan kita dengan manusia. Nah, ini yang datang tadi. Contoh, walaupun hubungan kita dengan Allah, tetapi tetap juga ada kaitan hubungan kita dengan manusia. Sembahyang, hubungan kita dengan siapa tuan-tuan? Bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, jawabnya apa? Hubungan kita dengan Allah. Aku sembahyang kerana Allah. Tetapi dalam sembahyang, ada tak hak manusia? Kita sembahyang jemaah, ada tak hak manusia yang sembahyang di sebelah kita? Ada. Kita kena menjaga hak manusia. Apa? Pertama, kita sembahyang, janganlah ambil setamak-tamak ruang untuk kita. Sekangkang kaki macam. Kawan sebelah, terimpit aja sini. Ha, jawabnya, kita sembahyang, walaupun nak tunai, aku nak selesa dengan Allah. Aku nak. Ha. Rupanya, jangan sampai kita terambil hak manusia. Kau tak boleh masuk. Kau ni, kawan ni mencelah-mencelah. Itu sebab dalam bab Islam tuan-tuan ni, dalam bab sembahyang, kalau pergi kat Mekah tu, nikmat Islam apa dia? Sesempit mana pun ruang, boleh masuk lagi. Kita bagi ruang. Okey. Satu dalam bab sembahyang tadi, hubungan kita dengan Allah. Tapi rupanya ada menjaga hubungan manusia. Kita sembahyang, yang orang kata afdal, yang boleh menjaharkan suaranya siapa? Imam aja. Tiba-tiba kita sembahyang, lepas imam waladhalin, kita tugas kita apa? Imam baca surah, kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah, macam mana imam baca Fatihah? Macam ganggu tak jiran sebelah, jiran depan, jiran? Jawabnya, dalam bab sembahyang pun, walaupun hubungan kita dengan Allah, janganlah mengconfuskan jamaah sebelah kita. Jamaah sebelah kita ni pula penyakit wah-wah. Dia dengar gangguan suara sebelah makmum sebelah. Aku ni dah baca Fatihah belum ni? Dia dah waladhalin, ulang balik. Dah nak ulang balik. Kenapa? Dia confused dengan sebab jiran dia yang sebelah tidak menjaga suara yang kita membaca Fatihah tadi sekadar untuk kita dengar. Bukan sampai menyebabkan jiran kita sampai 5-6 orang tadi, aku boleh baca sedap suara dia, terganggu. Jawabnya, walaupun hubungan kita dengan Allah, kita dalam beribadat juga menjaga hubungan kita dengan jamaah kita yang lain. Tidak mengganggu suara kita, menyebabkan dia apa ni, was-was dengan apa yang dia lakukan. Okey, balik kepada tadi, saya kata, okey, dalam kehidupan kita, nikmat iman ada tuntutannya. Cabaran pertama, apakah hasilnya, natijahnya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam konteks kita menjaga keimanan. Yang pertamanya, dengan nikmat iman, antara nikmat yang kita perolehi semasa hidup, Allah memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar. Allah memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar. Bila jalan yang benar, bererti kehidupan kita ialah kehidupan yang bermatlamat, kehidupan yang bersyariat. Anauzubillah, ada orang meraba-raba mencari agama. Ada orang meraba cari agama tu. Itu sebab ada orang setengah convert tu, kalau tanya dia, berapa agama yang dia dah cuba? Oh, mula-mula dia kata dia lahir Kristian. Kemudian dia tengok Kristian tak, dia cuba Hindu. Tak juga, dia cuba Buddha. Tak juga, akhirnya dia jadi free thinker. Dah jadi free thinker, dia kata, I want to free to be free. Saya nak bebas, tak ada agama. Lah dia cari lagi, tak boleh juga, duduk seorang-seorang. Akhirnya dia cari apa? Kawan bagi, oh dia dapat nikmat Islam. Bagaimana dia dapat nikmat Islam? Setelah dia meraba mencari 5-6 agama tadi. Dia sedapat nikmat Islam setelah dia meraba-raba mencari. Yang ni dia cuba, yang ni dia cuba, yang ni dia cuba, yang ni dia cuba. Kita jangan cuba-cuba tuan-tuan. Kita cuma boleh belajar, mengetahui apa tadi. Jangan kuasa apa, kita dah dapat nikmat ni.
Tapi ada orang yang ramai mendapat nikmat Islam setelah dia mencuba mencari-cari tadi. Jadi salah satu daripada nikmat iman ialah Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita mendapat kehidupan kita ini ialah kehidupan yang ada petunjuk dari Allah untuk di jalan yang benar. Kita mempunyai kehidupan, satu saya katakan tadi, bermatlamat. Apa yang kita buat tadi semuanya kerana Allah. Apa yang kita buat tadi, ini hari ini tuan-tuan, adalah bekalan untuk kita. Di mana? Kerana kita beriman pada hari Yaumul Mahsyar. Kita nak bawa sesuatu pada hari Yaumul Mahsyar dengan amalan, dengan akidah kita. Kalau tidak, kita akan jadi manusia, aku ni tolak batu dengan kayu saja. Semua okey. Kau letak aku warak, aku kebal. Kau letak aku duit, aku tak tanya halal haram. Kau letak aku makanan, aku tak tanya najis ke busir ke suci. Orang yang berakidah, beriman, Allah akan memberikan padanya hidayah yang benar. Kerana hidayah yang benar meletakkan kita ada matlamat. Hidayah yang benar menjadikan kita ini hidup bersyariat. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa inna Allaha lahadan wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman di atas jalan yang benar. Dan kita pun dalam Fatihah kita, apa yang kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang benar. Apakah jalan yang benar? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan yang engkau telah berikan, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukanlah di kalangan pula jalan yang engkau murkai atau daripada jalan-jalan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. InsyaAllah tuan-tuan, itu yang kita minta dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan nikmat iman yang benar yang kita berpegang, dengan kita beramal, Allah akan mengurniakan kepada kita satu kehidupan yang dipanggil hayatan tayyibah. Kehidupan yang sejahtera. Ada orang, wa na'uzubillah, kehidupan tak sejahtera. Ada yang jadi mental, ada yang jadi tamak, ada yang jadi macam-macam lah tuan-tuan. Bila hidup tidak ada, ada orang pula hidup yang menakutkan. Menakutkan tuan-tuan, dia takut jumpa orang. Habis semua rumah dia, daripada rumah dia pagar sampai bilik, pagar, lelas, dia terperangkap dalam pagar yang dibuat sendiri. Macam kehidupan ini dengan penuh musuh. Kehidupan ini menakutkan. Kehidupan ini tadi, ada siapa lagi pula, kehidupan ini segalanya kebebasan. Wa'na'uzubillah. Tetapi nikmat orang yang beriman, nikmat orang yang beramal, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kurniakan kehidupan kita ialah kehidupan yang sejahtera. Kaya? Tidak. Tak kaya mana pun. Selera? Okey, alhamdulillah. 70 tahun boleh makan durian lagi. Tak ada jantung, tak ada apa. Oh, itu cukup sejahtera dah tu. 75 tahun boleh naik motor pergi masjid lagi. Allah berikan. Tanya dia, ada musuh? Saya tak ada musuh, semua kawan. Semua orang kita boleh berkawan, semua orang kita bertegur sapa, semua orang kita bersedara. Adik-beradik rumah tangga, alhamdulillah tidak kaya, tak ada kaya harta, tapi anak 12. Allah kurniakan rezeki tadi, hayatan tayyibah dengan bentuk yang lain. Kau kaya? Tak ada. Aku tak kaya tapi tak ada hutang. Ada orang banyak kaya tapi hutang banyak. Rumah hutang, kereta hutang, ini hutang. Last sekali, dia ingat dia banyak duit. Tak mahu tuan-tuan, orang kaya-kaya lah ni, duit dia hilang sekejap saja. Rupanya bukan hilang duit, dia hilang nilai duit atas kertas. Dia kata Bill Gates hilang 50 bilion dalam tempoh berapa hari je. Katakanlah contohnya. Banyak duit dia hilang. Tapi kalau orang yang di luar pula, kemampuan pula, hutang banyak, apa, niagaan bankrupt, orang kejauh, dia jadi apa? Tidak sejahtera. Akhirnya langkah singkat dia apa?
bunuh diri. Wa na'udzubillah. Tetapi orang yang beriman, orang yang beramal, meletakkan kehidupan berakidah bermatlamat, satu anugerah yang Allah berikan kepadanya, yaitu kehidupan yang sejahtera. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang melakukan amal saleh, sama ada lelaki atau perempuan, maka dialah orang yang beriman. Dapatlah nilai keimanan kepadanya. Allah berikan satu nikmat yang melakukan amal saleh, beriman, menunaikan apa yang Allah perintah, Allah menganugerahkan kepadanya. Dialah antara ciri-ciri orang yang beriman. Satu. Yang kedua, Allah menganugerahkan kepadanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah, kami kata Allah, akan menganugerahkan kepadanya satu kehidupan yang sejahtera. Hidupnya sejahtera. Alhamdulillah, tak memang kata kita ni okey je tuan-tuan. Tak ada. Okey, senyum aja. Padahal dalam hati ni macam-macam masalah ni, tapi hidup senyum aja. Kau ni aku senyum aja. Iya ke? Tak, dalam hati jangan tanya. Macam-macam ada tak? Tapi tidak menzahirkan. Ini jumpa aja, belum jumpa. Aku tengok masalah tak aku. Ada kawan kan? Ada setengah kawan. Kita jumpa, cerita masalah aja. Kau ni kalau tak ada masalah, tak cerita ya? Kita ceritalah. Happy-happy sikit tak? Gembira. Kau ada masalah? Tak ada. Okey je. Padahal kita tahu ni dia tengah masalah. Tapi dia punya cara senyap, ada apa je. Allah berikan. Kata, ialah kecil punya hal lah. Boleh selesai. Boleh apa. Boleh aku selesaikan. Padahal pada setengah orang, itu besar batu gembalanya. Tapi pada dia, tenang aja. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang ini Allah akan berikan kepadanya satu kehidupan yang sejahtera. Mengadu pada manusia, mungkin manusia tolong. Ada manusia tak tolong. Bila tak tolong, dia frust tak? Dia frust. Habis nak mengadu kat siapa? Mengadulah pada Allah. Mengadu pada Allah, ada pertolongan Allah akan datang. Tapi pertolongan Allah bukan datang segera. Sekurang-kurangnya Allah berikan kita ketenangan. Ada tempat mengadu. Selagi tak dapat, mengadulah. Dah dapat pun, bersyukurlah. Yang kata, aku dah minta bertahun-tahun, Allah tak berkenan kan? Macam Allah tak restu kat aku. Jangan. Allah ada nikmat Allah yang Allah rahsiakan, lewatkan. Tetapi kita ada untuk kita mengadu, Allah lah yang semutlaknya. Kalau dengan manusia kita mengadu, ada ketika kita akan kecewa dan hampa. Di sisi Allah lah tempat kita mengadu sebagai manusia yang beriman dan beramal. Yang ketiga, kehidupan kita tadi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di hari yaumul mahsyar nanti, manusia tadi akan dianugerahkan dengan balasan yang berlipat ganda daripada apa yang mereka telah lakukan. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat keimanan, maka manusia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan, pertolongan, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hidup tersasar. Kita tidak hidup terbabas. Kita ada dalam hidup ni, tuan-tuan, kita cerita nikmat iman dalam hidup. Kita tidak tersasar. Saya pernah dapat, wallahualam, ini jangan ada ujian, tuan-tuan. Ada seorang haji tu, ujian. Hebat haji ni punya ujian. Sampai mak isteri dia macam rasa ada sesuatu tak kena. Ini hujan akhir-akhir ayat, tuan-tuan. Orang ni memang istiqamah. Tiba-tiba akhir hayat dia, dalam setahun, tuan-tuan, dia datang macam satu gangguan. Wallahualam. Tak nak ke masjid. Tak nak. Padahal dia pengurusi masjid ni. Pengurusi masjid. Dia pengurusi masjid. Memang kaki pun sebetulnya. Tiba-tiba datang satu penyakit tu. Dia punya hilang. Dia punya... Jangan sampai kita diuji, tuan-tuan. Sampai dia kata, ustaz, suami saya pun tak tahu apa penyakit. Anak-anak balik, tuan-tuan, buat baca Yasin, sembahyang hajat,
hari Jumaat dia kata suami dia rela tengok TV. Tengok TV aja tu main-main, tengok baca surat khabar okey, tengok TV okey. Alhamdulillah dalam setahun tu. Itu Ustaz, alhamdulillah suami saya dah sihat. Rupanya bila tanya suami, apa perasaan dia? Ya Allah Ustaz, saya diuji. Saya diuji, dia kata. Hidup saya dalam setahun tu macam rasa tak ada apa. Ha, dia muhasabah baliklah. Oh, agaknya. Apa ni, ujub dia ke? Sumber dia ke? Keikhlasan dia ke? Yang buat menunjuk-nunjuk ke? Wa'na'uzubillah tuan-tuan eh. Akhirnya dia kata, bila dia sadar tu balik, tuan-tuan, dia qada' balik tuan-tuan. Sampai dia kata, ginilah. Apa yang dia ada, tuan-tuan. Sampai dia peringkat mewakafkan tanah dia tuan-tuan. Dia kata, ini semua. Ujian tu datang, dia kata setahun lebih. Wa'na'uzubillah. Mengusi masjid, apa semua. Tapi bila dia dapat balik, sampai anak-anak kata, ini bukan ayah kita. Ha, ini bukan perangai ayah kita, dia kata. Ayah kita ni orangnya puasa hari Senin, istiqamah pergi mengaji, baca Quran. Puasa sunat tak tinggal. Semayang memang pada awal waktu suka buat kerja-kerja baik. Tiba-tiba datang ujian tu. Ha, jangan kata, kita tadi tuan. Sampai dia kata, ya Allah. Adik-beradik, anak-anak semua kumpul, buat semua yang ajak, apa semua. Minta doa kawan-kawan, jumpa balik. Ada tak suami saya ni, ayah saya ni berhutang ke, terkasar bahasa ke, tolonglah maafkan ayah saya. Sampai peringkat kat situ. Makan selera. Makan selera, apa semua. Tapi tak nak. Ini tuan-tuan eh. Penyakit-penyakit yang kita takut tuan-tuan. Akhir-akhir hayat kita. Kita diuji. Berbagai penyakit yang demikian. Ini sebahagian daripada tuan-tuan. Jadi saya rasa yang ketiga, kita bagi isyarat, insyaAllah tuan-tuan, yang ketiga ialah kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Taala. Wa kaffa billahi wakila, wa kaffa billahi syahida, wa kaffa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai penolong, Allah sebagai penyelamat, dan Allah sebagai pembantu teman kita di dalam kehidupan yang penuh kecapan ini. Dalam kehidupan apa? Apabila kita mendapat nikmat keimanan, nikmat keimanan. Satu, kita mendapat petunjuk yang benar. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita hidup yang sejahtera. Dan yang ketiga, Allah berikan kita hidayah, ketentuan dan wallahu a'lam. Semoga yang baik datang dari Allah. Kita telah hampir masuk Ramadan, Syawal, Ramadan yang masuk Rejab dan Syahban. Esok kita akan masuk hari ini 28, 29. Esok kita akan masuk Rejab, dan bulan yang berikut kita akan masuk Syahban, dan bulan yang ketiga akan datang Ramadan. Selama kita menempuh kehidupan kita, kita doakan kehidupan dan keluarga kita sendiri dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa